Ayahanda menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda yang selama ini tak kenal lama menyayangi dan membimbing Ananda hingga dewasa. Mama Papa yang Kakak hormati, perkenankanlah Kakak menghancurkan rasa hormat yang dalam. Serta terima kasih jangka yang sebesar-besarnya setulus-tulusnya kepada Mama dan Papa. Rasanya tiada kata dan kalimat yang pantas untuk melukiskan rasa terima kasih Kakak pada Mama dan Papa yang telah merawat, membesarkan dan mendidik Kakak sejak dalam kandungan hingga saat ini. Betapa Papa dan Mama melakukannya dengan penuh kesabaran dan limpahan kasih sayang yang tak terhingga besarnya bagi Kakak. Serta cinta kasih Papa dan Mama merupakan karunia terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu Kakak syukuri dalam hati dan jiwa dan tidak dapat dibalas dengan apapun. Perkenankanlah Kakak memohon maaf sedalam-dalamnya apabila dalam lindungan kasih sayang Mama Papa terdapat kesalahan maupun kehilapan yang Kakak perbuat yang membuat Mama dan Papa bersedih hati dan kecewa atas sikap mau menutur kata Kakak. Dengan penuh kerendahan hati Kakak memohon maaf pada Papa dan Mama tercinta, Papa Mama yang Kakak cintai. Pada saat ini Kakak mohon izin dan restu bagi Kakak untuk memulai kehidupan baru yang mandiri, mengarungi bahtera kehidupan, menikah dengan pasangan hidup Kakak, kehidupan keluarga sebagai ibadah yang mulia, sehingga dalam menjalani perjalanan mahligai perkawinan akan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberikan kehidupan yang penuh kebahagiaan lahir dan batin. Dijauhkan dari segala rintangan dan cobaan, Kakak selalu berdoa untuk Papa dan Mama agar senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan sampai akhir nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berlimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin.